Kenapa banyak dislike ni? Kenapa ni? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel. Okay, hari ni saya nak buat satu reaction. Beginilah ceritanya. Saya ada scroll-scroll tadilah. Lepas tu saya ada ternampaklah lagu terbaru daripada Datuk Ali Syukri yang bertajuk Cowok Baru. Jadi saya ni random, kata random, saya tergerak hatilah nak tengok lagu ni dan nak react bersama-sama dengan anda. Anda setuju tak kalau kita tengok bersama-sama? Kalau anda setuju, marilah kita tengok bersama-sama. Lepas tu kita sembang-sembang mengenai lagu yang terbaru ni. Apa macam? Okey. Kalau siapa-siapa yang belum subscribe saya, sila subscribe dahulu. Lepas tu anda boleh enjoy. Okey, 1, 2, 3. Kamu bentar. Apa lagi? Aku Athena. Sudah jatuh. Yo. Cinta sama kamu. Kamu jadi cinta sama aku, mending kamu jatuh ke tangga. Ambu. Sombong banget kamu. Sombong banget kamu, Lucinta. Kamu menghina orang ya. Mata kamu di mana? Kamu lihat sekarang penampilan aku. Mana mau aku sama kamu penampilan kamu tuh gemel. Sudah tuh lihat penampilan aku enggak akan suka. Sombong banget sih lu Cinta. Apa cita? Yum. Kesian Datuk. Segak Datuk. Sudah sayang, jujur saja. Kalau kamu punya cowok baru, sudah sayang, bilang aja. Dia pun kalau anda pasang, tengok tu makcik tu kau hidung. Basikal bosku. Kamu bohongi aku. Iya kan, kamu dustai aku. Iya kan. Iya kan, tipu-tipu diriku. Iya kan, iya kan. Iya kan. Iya kan. Pak, iya kan, iya kan, saya ingat. Apa cik? Wow, upiak, upiak. Hey, Lucinta, Lucinta. Wow, upiak. Oh, terbaik upiak. Datuk isap okok ke? Bukan bishi-bishi. Dulu tak pernah cukup punya pacar satu. Karena ku tahu semua tingkahmu. Kamu pemburu duda yang baru. Iya kan kamu bohongi aku. Ambo lepo-lepo eh. Sombong banget. Tipu-tipu diriku. Iya kan. Berasa baik. Iya kan kamu dustai aku. Iya kan tipu-tipu diriku.
kenapa tak pilih Opia? Kesian Opia. Okay, ha, jadinya itulah lagu terbaru daripada Datuk Ali Syukri dengan Lucinta Luna dan Upia. Tajuknya Cowok Baru. Ha. Bagi saya sendirilah, lagu ni dia punya muzik okey. Dia punya vokal tu anda sendiri nilai sendirilah. Kalau Pak Upia masuk memang sedap. Kalau yang Datuk Ali Syukri dengan Lucinta tu saya tak boleh sentuh, tak nak sentuh. Anda sendiri nilai. Lepas tu saya pelik sekarang ni kenapa yang ramai dislike. Saya rasa ni mesti sebab Lucinta ni. Saya rasa lah. Sebab kalau nak dikomparekan like dengan dislike, setakat saya tengok ni lah, masa saya rakam ni like 10,000, dislike 16,000. Jarak perbezaan tu agak jauh. Jadi saya setakat tu sajalah reaction saya pada hari ni. Dan marilah kita sama-sama bincangkan kenapa hal-hal ini yang terjadi. Jadi kalau siapa-siapa suka reaction saya dan suka video-video saya, jangan lupa subscribe, komen dan like. Dan kita sama-samalah berbahagia. Anda bahagia, saya bahagia, kita semua bahagia. Baik boh, jumpa lagi di lain video dan di lain hari. Assalamualaikum. Take care of you.